Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Asian Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster atau AHA Center resmi membuka Ardex yang ke-7 tahun 2018 di Cilegon, Banten. Bertempat di Hotel Royal Krakatau, pembukaan ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise atau ARDEX turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Dato' Lim Jok Hoy, Perwakilan Gubernur Banten, PLT Wali Kota Cilegon, Kepala BNPB, dan ratusan delegasi baik dari kawasan ASEAN maupun negara pendukung. Sebanyak 170 delegasi dari berbagai negara turut dilibatkan dalam pelaksanaan latihan ARDEX 2018. Apabila ada gempa dengan skala yang tinggi, skalanya berapa Gus? 8,7. Skalanya 8,7, maka itu bisa menimbulkan tsunami dan itu akan menimbulkan bencana terutama karena banyak industri. Bagaimana kita menangani hazardous material? Selain melibatkan delegasi dari luar negeri, pelaksanaan pelatihan ARDEX juga akan melibatkan masyarakat. Berdasarkan analisis pemerintah dan ilmuwan, Cilegon merupakan wilayah yang memiliki risiko tinggi dari bencana gempa bumi dan tsunami. Di sisi lain, kota Cilegon juga memiliki potensi mengalami bencana industri. ARDEX merupakan upaya solidaritas satu ASEAN untuk meningkatkan kesiapan mitigasi, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dari Cilegon, Banten, Aji Ramadan, BCO TV.